Hi, welcome back to my channel Ken Vlog. So, hari ini saya ada tugas angkat baja 7 bag bersamaan 1 bag bersamaan dengan 25 kilo. So, tugas hari ini ialah angkat baja pergi ke kebun. So, jom. Beginilah jadinya, terpaksa pikul sebab secara kita punya kebun ada jauh sedikit, so kena pikul dan kena berhati-hati. Nah, di sini ada satu tipi licin lah, tipi licin kayu belian, so baru lepas hujan semalam. So, hari ini pikul baja pergi ke kebun pisang dengan mendakinya, menurunnya dengan mendatar. Dia punya geometri, geologi, semualah permukaan bumi ya kita ada lalui sini. So, mengambil masa sebanyak 20 menit untuk one way, tak sampai 20 menit lah, I think dalam 15 ke 10 menit macam tu lah. Tengok kamu punya pace lah, kamu jalan cepat juga sampai, dan jarak dia dalam 300 ke 400 meter lah. Okay. Banyak orang tanya kenapa saya jarang post video di YouTube. Ya, ketandusan idea. Contohnya sekarang tidak tahu nak buat konten apa. Saya buat konten hantar baja ke kebun pisang. Nah, itulah konten saya hari ini. Sampai cuti, kita tolong orang tua berkebun. So, next time jarang pergi kebun, tidak payah risau untuk pikul baja lagi lah. So, sekarang saya ada bawa 7 bag baja, dan 7 kali lah saya akan ulang alik. Inilah rutin anak kampung. Ada binatang anak biawak. So, nanti kita sambung, saya akan berkongsikan lagi view-view kebun pisang kami, mana tahu ada yang rindu. Okay, tengok. Okay, yang pertama sudah sampai. Okay, yang kedua sudah. Okay, nomor 3 sudah. Okay, nomor 4 sudah. Nomor 4 sudah. Okay, nomor 5 sudah. Nomor 5 sudah. Kebun pisang, kebun pisang, kebun pisang. Hello geng. So, untuk konten bawa baja pun dalam bahasa video abok. So, saya mampu bawa 5 bag saja untuk hari ini. Tinggal lagi 2 bag dekat sana. So, yang tu nanti saya minta tolong bapak saya lah dengan mak saya untuk angkat lah. Sebab jarak pun dia pun dah boleh tahan. So, lapar. Pulang. Okay, cukup lah untuk menolong sampai saya mampu ya.
Ya, saya pun dah gila lah, penat. So itu saja perkongsian saya pada vlog kali ini. So harap kamu orang enjoy dengan video saya. Tengok juga video-video yang lain nanti yang saya akan upload, yaitu video maraton. Kita boleh belajar bahasa Bidayuh. Beberapa konten yang saya akan buat, yaitu jalan penuh dalam bahasa Bidayuh. Lepas itu pemakaian, pemakaian yang sesuai kalau pergi ke kebun ataupun hiking. And then tengoklah, nanti saya akan upload dekat Ken Vlog. So itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe di channel Ken Vlog ini ya. Oke, terima kasih.